gradien garis singgung dan kecepatan saat itu dua masalah yang berbeda, tapi satu tema yang menghasilkan nanti dua-duanya, yang melahirkan konsep turunan itu dua tadi. Kita masuk ke langsung di bagian langsung di dua masalah satu tema. Yang pertama gradien garis singgung, yang kedua kecepatan sesaat. Oke, kita akan mengkaji satu-satu ya. Yang pertama gradien garis singgung. Kita berikan contoh bagaimana garis singgung itu dan apa bedanya dengan tali busur. Misalkan ada sebuah lingkaran gitu ya, lalu ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Tentunya di situ ada titik singgungnya, katakanlah di sini P gitu ya. Gitu ya, maka titik singgungnya ini memang harus tegak lurus dengan jari-jarinya ini, tegak lurus pasti. Ini ada sebuah garis yang menyinggung lingkaran, dan disitulah salah satu kedudukan antara garis dengan lingkaran. Kedudukan antara garis dan lingkaran itu ada tiga. Yang pertama menyinggung, yang kedua itu memotong, dan yang ketiga tidak menyinggung dan tidak memotong. Ini yang termasuk menyinggung. Dan ini kita katakan garis ini namanya garis singgung, ya. Garis singgung. Tentunya kan garis singgung ini punya kemiringan kan ya. Nah, kita diminta nanti berapa besar kemiringan garis singgung tersebut. Ya. Lalu ada kurva yang lain misalkan. Kurvanya bentuknya seperti ini misalkan. Terus ada garis lagi yang menyinggung kurva tersebut. Nah, tentu kalau kita melihat garis itu kan berarti dia menyinggung sekaligus memotong kan? Ya. Yang di titik ini kita katakan menyinggung dia. Yang di titik ini kita katakan menyinggung. Titik B. Tapi yang di sini bukan menyinggung, alias memotong. Jadi garis ini bisa kita sebut garis singgung dan juga bisa kita sebut tali busur. Jadi garis yang memotong suatu kurva itu kita sebut tali busur. Kalau misalkan ada garis seperti ini, nah kita katakan ini tali busur ini. Tali busur, bukan garis singgung lagi. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan meninjau sebuah kurva yang dilalui atau yang disinggung atau yang dipotong dengan garis-garis yang banyak. Oke, saya akan gambarkan grafik lagi yang besar. Seperti itu, ada kurva begini. Kemudian di sini ada titik P. Kemudian ada titik, saya katakanlah saja ya. Q1 ya. Lalu titik P sama Q1 ini saya hubungkan. Saya hubungkan. Sebenarnya masih bisa ini jauh seperti ini. Yes. Nah. Ya. Lalu titik Q ini juga makin berjalan mendekati titik P. Kita katakan saja di sini. Saya sebut Q2 untuk membedakan. Saya hubungkan lagi antara titik P dengan Q2. Saya hubungkan lagi. Kira-kira seperti ini. Dihubungkan lagi. Terus titik Q2 ini mulai lagi berjalan mendekati P lagi. Saya katakan di sini Q3. Saya hubungkan lagi. Nah,
Ya akhirnya ketiga ini terus berjalan perlahan-lahan sampai pas di titik P, alias satu titik dengan titik P. Apa yang terjadi? Maka garisnya akan berubah menjadi ini. Gitu ya. Nah, maka kita sebut ketiga garis ini PQ1, PQ2, dan PQ3 adalah apa? Garis PQ1, PQ2, PQ3 itu kita sebut di sini adalah tali busur. Nah, sedangkan yang ini adalah garis singgung. Sudah bisa membedakan antara tali busur dan garis singgung ya. Jadi kalau garis singgung adalah posisi pembatas garis tali busur. Di situ posisi pembatas garis tali busur. Hanya dia tidak memotong di dua titik tentu saja kan ya. Tapi menyinggung. Enggak memotong, dia menyinggung. Seperti itu ya. Oke, gambar seperti ini saya gambar ulang tapi di saya gambarkan di koordinat kartesius. Tentu saja saya harus menggambar koordinat kartesius yang besar seperti ini. Dibiasakan kalau menggambar koordinat kartesius ininya panjang begini ya. Jangan pas mentok di ujung begini, salah kalau begini. Kalau begini kurang bagus. Ya. Jadi dibiasakan gambarnya seperti ini. Saya gambar lagi yang kurva yang tadi. Begini. Saya gambar ulang. Saya berikan lagi titik P di sini ya. Titik P di sini. Katakanlah titik ini punya koordinat, saya anggap saya tulis saja C gitu ya. Saya enggak mengatakan 5, saya enggak mengatakan 7, cukup C saja. Secara umum gitu ya, C saja. Terus kurva ini katakanlah dia punya kurva secara umum saja. Y sama dengan fx gitu. Kita enggak menyebut x kuadrat, ya pokoknya fx saja gitu. Maka kira-kira koordinat yang di sini apa nih kira-kira? Koordinatnya apa? Kalau di sini punya kurvanya fx, kemudian ada titik di sini C, maka koordinat di sini apa? Atau Y-nya apa di sini deh? Y-nya dulu deh. Y-nya apa kira-kira? F. Ya tinggal kita tulis saja FC gitu aja kan ya. Tinggal mengganti X dengan T. Maka koordinat yang ini apa? Koordinat itu berarti X, Y gitu loh ya. X-nya apa? C, F. Nah, seperti ini. Selain titik P yang diketahui lagi ada titik Q di sini. Titik Q. Misalkan saya katakan di sini koordinatnya adalah di sini nih, x-nya adalah saya anggap saja, saya tulis saja C plus H. Jadi ada bilangan C tapi saya tambahkan H gitu. Pokoknya secara umum aja begini. Kira-kira koordinat Y di sini apa? Apa? Kira-kira yang di sini apa? F apa? C plus, tinggal dimasukkan aja C plus H, tinggal dimasukkan X, pengganti X saja kan ya, F C plus H gitu kan ya. Nah kemudian koordinatnya ini apa? Tentu saja C plus H dalam kurung koma F C plus H. Sampai di sini paham ya? Oke. Lalu garis P dan Q, titik P dan Q saya hubungkan.